와우. 더코메디언. 에이, 딱. 어, 야, 도란냐 시니야. 어. 와우. 와우. 예, 올라가 dulu kita hari ini. 어, 와우. 더코메디언. 예, selamat back to YouTube channel. Kali ini coba kita mau ke mana? Lepas masker sekarang. Sekarang lagi musim corona guys, virus mau abang, jadi kita harus pakai masker. Lewat aja. Oh, lewat. Jadi ini pertama kalinya kita naik MRT di Jakarta. Pertama kalinya buat aku juga guys, akhirnya naik MRT karena ada temen juga dan ada bahan akhirnya ya bikin konten. Capek juga jalan kaki. Ini kali ya. Lucu deh motif bajunya Tata, outernya Tata hari ini. Hai, konnichiwa. Tata sang, hai, hai. Aduh, lupa bawa di pas nih. Harusnya kita pas. Ini masih error lagi. Lagi trouble guys. Jadi untuk di video kali ini tuh aku kayak ngasih review ke kalian dan ngasih sedikit gambaran tempat MRT yang ada di Jakarta. Ya nggak tahu. Ini gimana mainnya atau security-nya? Karena makin apa bedanya? Sama aja sih. Sama aja. Terus kita arahnya mau ke kendaraan HI berarti lebak lulus karena emang yang baru ada di Jakarta. Oh, arahnya lebak HI lulus. Gitu. Jadi mau kasih lihat ke kalian bedanya MRT yang ada di. Sebelumnya kan aku udah pernah ke Korea, MRT yang di Korea sama yang di Jepang, apakah beda atau sama? Kita kayak berasa bukan di Indonesia ya. Review kita. Semua transportasi di reviewin. Ya bagus ya. Bagus. Terus yang kayak kampretnya kalau yang para ARMY pecinta BTS, jadi semua kayak logo-logonya dari Tokopedia tuh semua member BTS ada di MRT semua, yang di stasiunnya, yang di dalam keretanya juga. Ya ampun. Tapi kita ini karena weekend ya, kalau weekdays. Oh, katanya rame. Disebut tekannya kayak apa kan? Ini langsung kanan ya. Kanan langsung.